Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube di Dapur Mama Devna, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Dapur Mama Devna. Kali ini saya akan membuat cocolan dimsum. Bahan-bahan untuk membuat sambal cocolan dimsum. Yang pertama, 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan tepung jagung, ini saya sudah cairkan, 1 siung bawang putih, 8 buah cabai rawit merah besar, 150 ml air putih. Kemudian cuka makan 1 sendok makan. Mari kita memasak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bunyikan loncengnya ya.